Hi, whoever watch my channel or my videos, welcome back. I've been absent for some time because I really didn't have real inspiration to create a video. Too many things going on in my mind because I wanted to do this, I wanted to say this, I wanted to share this. In the end, I didn't come up with nothing. But since not waiting too long or to be absent for too long, I might as well sit here in my bed and just talk to you or chat with you. First of all, I just took a shower, so I feel very fresh. It's 10 to 5 in the afternoon on Thursday here in Jakarta, Indonesia. And I'm wearing already a house dress or even a nightgown actually because I just feel comfortable in my own room. And outside it's windy and it's going to rain again later because we are in a rainy in the monsoon season. And the wind earlier went just left and right and spinned and very strong. And I took a shower, of course, in my bathroom that's very Balinese, very open. And quickly, I just took a fast shower because of the wind was so strong with the palm trees here and the sound of the breeze, which was quite a bit frightening, though, quite frightening. Okay, rather than not appearing or not creating anything at all on this video or on this channel, I would like to talk about English language, even though I can't speak fluently every time I'm in front of the camera. I don't know what it is. It's been 1 year now that I talk in front of the camera and I still get, what do you call that? Lost for words. I'm lost for words. I can't think of any verbs, I can't think of any words, I can't think of a proper grammar to construct my sentences. So forgive me, please. Give me time. It's already 1 year though that I've been doing this videos. So as you can see, my trademark by now, it's the fan because I didn't switch on the air condition. I only switch on the air condition when it's bedtime. So I don't have it on in the daytime if I can help it. Also, the electricity here in Jakarta is quite expensive compared to Milan. Maybe because in Milan I only have a small apartment, even though in the almost in the center of the city, but at least small, so I could manage that. And then you only pay every 2 months. Here you pay every month, and it's a lot. I know, based on the size of my villa here. What can I do? So what I would like to why do I speak English? Because I'm supposed to speak Indonesian, because I hope to also now invite the Indonesian viewers, because after all, I'm in Indonesia and I don't have any Indonesian viewers whatsoever. I still couldn't penetrate in that market, so I don't know how to do it. I don't know how to do it. Hey, if they see me, fine. If they don't see me, what can I do? I'm not going to force for them to come to my channel and like, because actually, what I was going to do is to make them see the kind of English words that they use wrongly, because I noticed a lot of the idioms, or words, expressions that even pronunciation especially, they apply it wrongly. Like for example, I don't know why I should share this on this video because I'm speaking English to the viewers or to the subscribers here. I think I should speak Indonesian. So you know what? I'm going to change now into Indonesian language. I hope you don't mind my English speaking friends.
I might subtitle it, but I have to do it myself also that one. So, okay, let me speak Indonesian. Okay, sekarang saya mau berbicara bahasa Indonesia kepada pemirsa orang Indonesia di Indonesia. Karena saya sekarang sudah di Indonesia, sudah 11, ya, tanggal 26 ini, Desember, saya 1 tahun di Jakarta. Saya pindah dari Milan, Italia. Okay, beberapa kata-kata bahasa Inggris yang saya ingin share, saya ingin supaya kita orang Indonesia tahu di mana pakainya kata-katanya itu dengan secara correct, ya, secara betul. Karena kita kebanyakan orang Indonesia, karena saya bisa lihat di Facebook banyak orang Indonesia atau teman atau saudara-saudara, walaupun ini yang saya nggak mengerti, mereka tidak mempunyai teman-teman atau mungkin siapa-siapa yang berbahasa Inggris. Kenapa mereka harus berbahasa Inggris? Itu saya tidak mengerti dari orang Indonesia. Kenapa mereka mesti menggunakan bahasa Inggris kalau teman-temannya hanya orang Indonesia gitu. Oke, tapi kalau mau berbicara Inggris, oke, saya bisa bantu koreksikan, karena kadang-kadang orang Indonesia senang berbahasa Inggris tapi salah aplikasinya, pertama. Kedua, juga pronunciation, jadi cara menyebut kata-kata itu harus diperhatikan kalau memang ingin dimengerti dengan gampang oleh orang asing. Maaf juga bahasa Indonesia saya agak sedikit kaku karena saya memang tinggalkan Indonesia sudah bertahun-tahun lamanya. Oke. Dan walaupun saya orang Indonesia, tentu aja ada teman kan di Indonesia, teman orang Indonesia, tapi teman orang Indonesia saya cuma satu di Milano, di Italia. Tapi dia pindah kembali ke Indonesia dari tahun 1998 kalau nggak salah, atau 1999. Memang banyak orang Indonesia di Milan, tapi mereka lebih muda-muda dari saya, dan kebanyakan mereka tinggal di luar kota Milan. Dan juga yang tinggal di Milan mungkin sibuk, jadi kita nggak pernah ketemu. Mereka baik sekali karena selalu suka undang saya makan bersama, mungkin kalau kita ngumpul-ngumpul, ketemu di satu restoran. Jadi saya pernah pergi sih, mungkin 2-3 kali ketemu mereka di satu acara. Tapi ya bagaimana ya, mereka muda-muda dan mereka tinggal di luar Milan, jadi komunikasi itu kurang serak buat saya. Saya nggak tahu mau bicara apa, mau itu, karena mereka juga banyak teman-temannya sih seumur mereka. Jadi udah oke. Jadi gini, bahasa Inggrisnya, oke, okay? Bahasa Inggrisnya itu gini. Pertama-tama yang saya suka heran lihat orang Indonesia suka bilang thanks God, thanks God. Itu nggak boleh bilang thanks God, itu salah, oke? Okay? Itu bilangnya thank God, bukan thanks God. Thank God itu berarti kalau kita tidak usah terjemahkan berdasarkan kata, tapi berdasarkan arti, oke? Okay? Itu thank God berarti, aduh, syukur deh, gitu. Aduh, syukur deh. Jadi, thank God, bukan thanks God, oke? Okay? Itu satu. Terus, kedua, kalau berbahasa Inggris itu, jangan R-nya itu terlalu R. Jangan, itu jangan. Dilembutin aja R-nya. Dilembutin aja R-nya. Jadi seperti we are, jangan bilang we are going around. Jadi aneh dengarnya. Jadi orang asing pun, walaupun Anda berbahasa Inggris, mungkin kurang dapat menangkap artinya karena terlalu medok R-nya. Jadi jangan bilang, and jangan pakai logat Indonesia dong, jangan pakai logat Indonesia. Jadi yes, we go round and round, but don't know place or can't find the place. Anda harus belajar bahasa Inggrisnya itu dengan
Betul. Kalau ingin dimengerti, oke? Jadi lembutin R-nya. Itu kedua. Ketiga, apa? Kalau pakai bro-bro, itu bro-bro jangan semua. Oke, jangan kepada semua gitu. Kalau ya, kalau seumurnya sejajar, oke lah. Tapi kalau lain-lain jangan pakai yes bro, yes bro. Itu jangan. Terus, apalagi saya sih nggak catat nih. Saya cuman ngetape ini spontan. Jadi nggak pakai pakai catatan. Terus apa bahasa Inggrisnya? Yang apa namanya? Yang what shall I think of? Jadi ya penting sekali pronunciation. Jadi berarti penting sekali cara menyebut kata-kata itu. Oke, jangan apply bahasa Indonesianya ke bahasa Inggrisnya. So, tapi apa yang saya puji ya dengan bahasa dengan orang Indonesia, oke? Sejak saya pulang dari Italia, kan selama ini saya pernah di sini satu tahun dari 2015 sampai 2016. Terus dari 2012 sampai 2014. Satu setengah tahun. Saya puji orang Indonesia ya, karena orang Indonesia itu mau berbahasa Inggris. Jadi, walaupun tidak dengan apa namanya sepenuhnya bahasa Inggrisnya, tapi diterjemahkan atau diganti ke dalam sebutan Indonesia, tapi tetap pertahankan kata dasar atau kata mula dari bahasa Inggris itu. Jadi sepertinya seperti waktu saya baru datang sini, saya bilang sama ya housekeeper saya bilang, aduh itu atau siapa pokoknya siap, saya nggak ingat siapa. Saya bilang itu, aduh barang-barangnya banyak. Saya bilang gitu barang-barangnya. Saya dikoreksi sama orang Indonesia. Karena dia nggak ngerti. Waktu saya bilang barang-barangnya banyak, dia nggak ngerti. Dia bilang, stocks, bu, stocks. Oh iya, betul. Memang bahasa Inggris, stocks. Tapi saya nggak berbahasa Indonesia karena di Italia, itu mereka itu bangga sekali dengan kebangsaannya. Jadi mereka sama sekali tidak mau berbahasa Inggris. Kecuali generasi muda. Tapi ke generasi ke atas itu, generasi tua, sama sekali nggak mau berbahasa Inggris. Jadi mentalitas saya itu udah biasa yang saya itu harus hormat, kan, kebudayaannya mereka. Jadi waktu saya pulang ke sini, saya mau berbahasa Indonesia, maksudnya semuanya saya Indonesiakan. Tahu-tahu orang Indonesia udah Inggris kan, itu yang lucunya di situ. Tapi hebat, bagus, saya senang lihat orang Indonesia yang menyambut kata-kata Inggris itu. Jadi stok, saya bilang barang-barang stok. Terus waktu di taksi, saya bilang, Pak, Pak, tolong dong ambil jalan lainnya dong, Pak, jalan lainnya. Terus drivernya itu bilang, oh, maksud Ibu alternatif. That's cute, you know, lucu. Ya, yeah, in English, alternative. Oke, okay? Alternative. Bukan alternatif. Bukan begitu, jangan sebut begitu. Jangan bilang alternatif. No, bilang alternative. Oke, okay? Alternative. Tapi di Indonesia kan jadi alternatif. Oh ya, Pak, itu lucu dah, lucu. Terus apa lagi? Banyak kata-kata yang sudah diinggriskan rupanya di Indonesia, tapi benar-benar praktis. Itu saya sukanya orang Indonesia itu terbuka mau berbahasa Inggris dan malah dimudahkan kata-katanya dengan bahasa Inggris. Lucu. Pintar, saya suka deh, saya suka itu. Apalagi kata-kata yang bahasa Inggris yang Indonesia pakai, seperti apalagi ya. Nah, itu yang saya bisa share with you, karena memang I like it, you know? I like it. Kalau di Italia enggak. Kalau di Italia, mereka mau pakai term Inggris, tapi salah. Salah, mereka robah itunya. Katanya itu mereka tangkapnya, tapi sebenarnya dalam bahasa Inggrisnya itu artinya lain, ya. Kalau Indonesia mereka tangkap bahasa Inggris, tapi artinya memang betul, memang memang
Benar-benar on target deh. That's what I like about Indonesian people. Itu Indonesian gitu. Indonesian di Indonesia gitu. Mau berbahasa Inggris walaupun pronunciation-nya pronunciation Indonesia atau walaupun mereka sudah ganti ke Indonesia itunya kata Inggrisnya. Tapi on target. Jadi barang-barang stocks, jalan lain alternatif gitu. Memang betul. Terus apalagi aduh ini kipas. Sampai yang mau sponsor saya kipas dong lihat nih. Lihat nih. So apalagi banyak-banyak kata-kata yang di bahasa Inggris kan. Kadang-kadang bisa keliru juga sih karena pernah ada teman bilang sesi. Saya nggak ngerti sesi, saya kira maksudnya seksi. Seksi itu S E K S I. Maksudnya session. Rupanya session, saya kira section, S-E-C-T-I-O-N, padahal maksudnya session. Jadi di situ salah saya, aduh, udah deh, salah mengerti, jadi waktu kita punya appointment, udah deh nggak ketemu, karena dia maksudnya session, dia pakai sesi, saya kira section, jadi saya cari-cari section mana ya, section mana, padahal maksudnya session, oke, okay, itu salah, oke, okay, itu ada juga sih bahasa Indonesia yang saya yang di bahasa Inggris yang di bahasa Indonesianya, di bahasa Indonesia kannya yang saya nggak ngerti, terus apalagi apa ya, banyak kata-kata, tapi saya suka itu. Ya untuk sementara itu aja deh yang koreksi saya. Yang paling penting itu thanks God. Jangan pakai thanks God tapi thank God. Thank God. Gitu. Thank God. Oh my God, thank God. Saya nggak berenang hari ini karena anginnya besar. Jadi itu pelepah-pelepah dari pohon kelapa bisa jatuh dan bisa kena saya di bawah karena bisa jatuh di atas kolam lah atau di atas kolam ikan atau di kebun saya. Aduh, thank God I didn't go swimming gitu. Jadi berarti aduh syukur deh saya nggak pergi berenang, saya nggak berenang hari ini gitu. Terus apalagi, aduh saya ini di Indonesia sudah 1 tahun tapi masih belum bisa tahan panasnya. Aduh, soalnya di sini keringetan ya, lembab bagus sih untuk kulit, bagus sekali, tapi aduh panasnya bukan main, saya keringatan terus. Padahal baru mandi nih. Enak sih pakai AC, tapi AC juga saya kurang suka karena aduh apa namanya, saya suka natural, you know. Ini aja saya nggak makeup, saya cuma taruh moisturizer dan sedikit eye pencil. Udah lipstick juga saya nggak pakai. Saya suka natural, semuanya natural. Jadi rumah saya ini natural sekali, benar-benar alami rumah saya ini. Dan tiap kali saya ke mall-mall, saya hanya pergi, masuk, beli sesuatu apa yang saya beli, terus saya keluar, terus pengen pulang. Saya nggak tahan di gedung yang tertutup walaupun AC. Saya nggak tahan, saya kepengen pulang karena di sini terbuka, apa namanya, semuanya alami, pohon-pohon. Cuman gitu, kalau mau hujan atau ada angin gitu, sedikit ngeri, tapi enak karena semuanya alami, walaupun saya panas, walaupun saya keringetan, gak apa-apa. So, itu, terus, apa lagi ya, saya suka Jakarta, Jakarta itu maju sekali, hebat sekali, maju sekali, cuman saya ini, kangen juga Milan sih, karena biar bagaimana Milan juga rumah saya ya, bertahun-tahun. Jadi saya kangen dengan 4 musimnya. Saya senang dengan pakaian-pakaiannya yang hanya dipakai 3 bulan sekali karena 4 musim dalam 1 tahun. Jadi 1 musim itu ada 3 bulan. Nah, kalau di Italia atau di Milan itu benar-benar dipergunakan musimnya. Tiap 3 bulan itu lain mode-modenya atau desain-desainnya atau warna-warnanya atau warna kombinasinya, lain sepatunya, lain tasnya, lain kacamatanya, lain makeupnya gitu. Itu Milan.
Terus nanti 3 bulan kemudian lain lagi semua, 3 bulan kemudian lain lagi semua. Itu bagusnya di Milan begitu, kalau udah mengerti. Kalau nggak mengerti sih, ya udah nggak kepengen tahu. Karena di Inggris umpamanya ya pakai apa aja boleh, biarpun dingin kalau mau pakai spaghetti strap ya nggak apa-apa. Kalau di Milan enggak, itu ada semacam peraturan, walaupun nggak tertulis di mana-mana, tapi semacam peraturan yang kalau gini pakai ini, kalau gini pakai itu. Nah, itu yang saya ajar di kursus saya ini. Nanti deh saya taruh linknya di bawah ya, di box di bawah. Itu yang saya mau share untuk orang Indonesia gitu, atau sama teman-teman lain juga sih di luar negeri. Terus apa lagi? Ya, itu yang saya kangen dari Milan. Kalau dari sini saya suka karena semuanya serba gampang. Cuman ya jauh-jauh dan macetnya itu semua tahu macetnya itu, waduh. Macetnya itu. Dan jauh-jauh di sini, walaupun juga dekat, nggak bisa jalan. Nah, itu di Milan saya senangnya saya bisa turun apartemen saya langsung jalan, udah ada toko-toko, semuanya ada di situ, dan semuanya pada jalan, jadi enak, bisa duduk-duduk di kafe di pinggir jalan, makan es krim, atau minum cappuccino, atau kopi, atau makan cake. Itu enaknya di Milan begitu, itu yang saya benar-benar kangen. Jadi di Jakarta cuma mall. Memang praktis, tapi ya enggak mempesonakan, enggak asik gitu, enggak seret buat saya ya, enggak seret. Dan people watching, kalau di Milan enak duduk-duduk lihat-lihat orang-orang yang lewat gitu, karena mereka juga apa berpakaian ya bergaya. Kalau di sini kan semuanya ya apa aja, udah nggak ada gaya gitu, di sini nggak ada gaya sama sekali. Jadi ya udah, itu tiap negara ada kelebihan-kelebihannya, ada kekurangan-kekurangannya. Jadi saya mengerti sih, tapi saya tetap senang di Jakarta, tapi saya juga senang di Milan itu kan. Saya nggak bisa disuruh pilih antara Milan dan Jakarta. Tapi memang saya tinggal di Milan udah lama sekali, jadi Milan itu sebagai rumah saya sih, jadi saya udah biasa. Kalau sini sekarang belajar pelan-pelan kembali ke Jakarta gitu. Tapi ya ini negara saya, jadi saya juga rasa comfortable, rasa enak gitu. Malah saya jarang keluar, saya senang di rumah gitu. Dan teman-teman saya di sini baik-baik, mereka undang-undang saya nggak bisa, saya malas pergi karena juga saya lebih senang di rumah. Mereka semua pada sibuk-sibuk, mereka punya keluarga, punya bisnis segala macam gitu. Tapi saya lebih senang yang tenang-tenang aja deh, saya di rumah. Kalau mau ketemu, kita ketemu di sini, atau sekali-sekali nanti saya ketemu juga sih, tapi jangan sering, jangan sebagai rutin. Saya sih lebih senang, lebih apa namanya, betah di rumah. Oke, terus bahasa Inggrisnya apa lagi? Apa bahasa Inggrisnya sekarang ini? Memang saya mesti catat sih, tapi saya nggak catat. Saya mestinya catat. Tapi kalau udah catat, udah kayak guru atau kayak nggak ngobrol-ngobrol gitu. Kayaknya apa? Saya sendiri kalau nonton YouTube, apa namanya, lama-lama bosen karena semuanya sama deh, sama itunya konsisten, apa namanya? Kontennya itu sama, jadi bosen juga sih karena kontennya itu sama, semuanya hampir seragam, sama ada formulanya yang semuanya mereka ikuti. Kalau saya udahlah, saya seadanya deh, senatural. Kalau saya lagi makeup saya makeup, kalau saya lagi nggak makeup saya nggak makeup. Oke. Terus apa lagi ya yang bahasa Indonesia yang saya yang di bisa digunakan dalam bahasa Inggris. Banyak-banyak beberapa, saya suka sekali. Dan juga saya perhatikan banyak sekarang ya, orang cowok-cowok Indonesia kawin sama cewek-cewek bule ya. Kalau dulu terbalik, kalau dulu banyak cowok-cowok bule kawin dengan cewek-cewek Indonesia. Sekarang banyak cewek-cewek bule yang kawin dengan cowok-cowok Indonesia. Lucu liatnya. Terus apalagi, dan banyak juga orang asing sekarang pinter ya bahasa Indonesianya. Saya aja kalah.
Lihat, saya ngomongnya nggak bisa satu sentence itu penuh. Selalu ada terpotong-potong sedikit. Banyak orang asing sekarang malah bisa bahasa Jawa. Kalau saya orang Manado, tapi saya belum pernah ke Manado. Jadi gimana ya kalau ibu saya orang Gorontalo? Tapi saya belum pernah ke Gorontalo. Dua-duanya sudah tidak ada lagi sih. Tapi apa namanya, banyak orang asing yang bisa berbahasa Jawa atau berbahasa Sunda. Aduh, pinternya. Kalau saya enggak ada bahasa daerah yang saya tahu kecuali bahasa Indonesia yang begini aja. Terus apa lagi ya? Oh ya, di Jakarta semuanya ada. Kalau di Milan enggak. Kalau di Milan karena mereka lebih melindungi produk-produknya itu kan salah-salah bahasa Indonesianya. Mereka sangat segan sekali atau enggan sekali itu untuk impor barang-barang dari luar negeri. Padahal mereka kan negara Eropa. Mestinya barang-barang dari Inggris, dari Jerman, dari itu mestinya ada, tapi terbatas sekali. Jadi seperti cheddar cheese, kalau di Milan tuh cheddar cheese satu luxury buat saya, satu kemewahan buat saya, karena hanya ada di satu toko, habis itu nanti nggak ada, habis itu ada, setengah mati cari cheddar cheese di Milan. Kalau di sini cheddar cheese, oh my god, you just go to Giant, or you go to Hero, or you go to Food Hall, or you go to Carrefour, or you go to Ranch, the cheddar cheese is there. Saya pernah hidup di Arab Saudi juga. Di Arab Saudi, di petrol stationnya aja ada cheddar cheese. Oke, jualan cheddar cheese. Di Milan, aduh, susah sekali. Ada satu supermarket dekat, minimarket dekat rumah saya. Eh, ada cheddar cheese. Terus habis itu beberapa waktu kemudian saya ke situ mau beli lagi. Ya, udah nggak ada. Jadi mesti tunggu ada satu supermarket namanya Lidl. Ya, itu Lidl. Kadang-kadang mereka bikin festival Inggrisnya. Kalau festival Inggrisnya ada, baru ada cheddar cheese-nya. Jadi begitu di Milan itu terbatas gitu. For example, ini di Jakarta, di mana-mana ada Starbucks. Di mana-mana ada Starbucks, dan udah bertahun-tahun kan ya. Kalau di Milan baru buka Starbucks, tapi memang pembukaan dengan Starbucks yang pertamanya ini memang hebat sih, karena bukan Starbucks yang biasa kita punya, kita lihat di sini. Ini Starbucks-nya yang benar-benar roastery. Jadi benar semacam suatu, apa ya, itu sebenarnya berseni sekali karena mereka gedungnya aja udah bagus sekali. Bagusnya maksudnya dari segi apa namanya, arsitektur baru, tapi arsitektur. Jadi gedung-gedung lama dibikin Starbucks di dalam itu bagus sekali. Tapi sekarang mereka mau buka lagi beberapa Starbucks di Italia. Tapi kan sebenarnya Italia itu untuk kopi itu mereka dong yang ahli. Tapi ya akhirnya Starbucks juga bisa masuk. Baru bulan September 2018 ini. Di sini di mana-mana ada Starbucks, walaupun saya nggak suka Starbucks. Tapi di Italia, karena kenapa? Di Italia kopinya benar-benar yang murni sih, yang enak, yang gurih, yang terasa, yang nggak macam-macam, yang sangat basic. Kalau di Starbucks udah segala macam-macam mereka campur, dan udah nggak, buat saya ya, udah nggak gurih buat saya. Biarpun dia pakai krim, dia pakai apa, buat saya enggak, saya nggak suka Starbucks. So itu. Okay. Jadi ada bagusnya Italy dia pertahankan produk-produknya, tapi ada nggak bagusnya karena kita ketinggalan banyak di Milan gitu. Jadi ada beberapa hal yang kita nggak tahu, atau ada beberapa hal atau produk yang kita nggak bisa beli atau peroleh di Milan. Coklat-coklat Cadbury's, okay? Cadbury's di sini everywhere, di mana-mana ada Cadbury's, okay? Di Milan nggak. Theater, bioskop di sini, cinema di sini, semuanya berbahasa Inggris dengan subtitle Indonesia. Di Italia tidak, semuanya mesti didub berbahasa Italian. Jadi saya itu nggak pernah nonton film kecuali terpaksa. Kalau ada temen
pernah ada satu minggu sekali mereka puter, mereka adakan film bahasa Inggris. Oke, karena ada temen dia undang, ya udah saya pergi sama temen nonton film bahasa Inggris satu minggu sekali. Ya habis itu enggak, karena suami saya enggak suka nonton film, enggak suka ke bioskop, dia enggak suka, dia enggak suka nonton TV, dia enggak suka ke bioskop. Jadi saya selalu perginya cuma sama teman atau enggak pergi sama sekali. Tahu-tahu di sini semuanya di Indonesia sih dari zaman dulu berbahasa Inggris kan, jadi itu sih saya enggak kaget. Tapi enak karena sinemanya di sini bagus-bagus, besar-besar. Kalau di Italy lucu tapi kecil-kecil. Kalau di sini bagus gitu, besar gitu. Dan berbahasa Inggris. Jadi saya sekarang udah mulai demen deh apa ke sinema. Terima kasih ke teman saya, ada satu teman saya yang selalu ajak saya nonton. Jadi pertama-tama saya kurang ya, kurang-kurang tertarik karena saya nggak biasa nonton film di bioskop. Tapi sekarang saya udah mulai senang gitu. Jadi itu perbedaan antara Milan dan Jakarta. Terus apa lagi? Ya itulah, nanti saya sambung lagi apa perbedaannya gitu. Toko buku, aduh toko buku di sini saya suka. Aduh karena semua buku-bukunya dalam bahasa Inggris banyak pilihannya. Saya suka sekali toko-toko buku di Jakarta. Kalau toko-toko di Milan, no. Semuanya berbahasa Italian kecuali ada satu toko Amerika, oke? Baru bisa dapat buku-buku Inggrisnya, tapi jauh dari rumah saya, gitu. Di sini cuma di toko-toko buku mana aja ada toko apa majalah sama buku-buku bahasa Inggrisnya. Jadi gitu deh, enak. Oke, sekarang saya mesti minum teh. Oke. With some cake, so I hope you enjoy this video and I will continue again soon enough. Okay, I'm gonna have my tea now and I don't know what it is. I am in the bathroom. Okay, talk to you soon. Bye.